Korupsi masih jadi momok di Indonesia. Indeks persepsi korupsi Indonesia melorot di tahun 2020, menempatkan negara ini sebagai negara yang lebih korup dibanding Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan bahkan Timor Leste di kawasan Asia Tenggara. Korupsi terjadi di banyak lini. Penyalahgunaan wewenang yang merugikan kepentingan publik menggurita dari hari ke hari. Banyak yang tak berani melapor karena tak ada perlindungan hukum yang memadai. Di tengah situasi ini, Indonesia Leaks tetap hadir untuk mengawal kepentingan publik. Indonesia Leaks adalah sebuah platform digital yang memungkinkan para informan publik membagi informasi dan dokumen yang dimiliki untuk ditindaklanjuti jurnalis dalam liputan investigasi. Diinisiasi oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara, Aliansi Jurnalis Independen AJI, dan Tempo Institute pada tahun 2017, Indonesia Leaks kini beranggotakan 9 media dan didukung 8 organisasi non-pemerintah. Kami menyediakan sarana bagi informan publik yang ingin membagi informasi sensitif atau bocoran kepada media massa. Tanggal 8 Oktober 2018, temuan investigasi perdana Indonesia Leaks diolah menjadi berita oleh beberapa media massa. Temuan yang dikenal dengan kasus buku merah tersebut menjelaskan soal perusakan barang bukti KPK oleh dua mantan penyidiknya. Liputan tersebut mengantarkan Indonesia Leaks meraih penghargaan Udin Award tahun 2019. Kerja jurnalistik Indonesia Leaks dinilai berdampak signifikan bagi kepentingan publik. Penghargaan tersebut menjadi pelucut Indonesia Leaks untuk menerbitkan liputan investigatif Buku Merah Jilid 2, dilanjutkan dengan liputan mengenai permainan pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan besar di Indonesia. Liputan terakhir ditindaklanjuti dengan laporan bertajuk Mesin Uang Makau yang diterbitkan Koalisi Forum Pajak Berkeadilan yang merupakan gabungan dari 25 organisasi masyarakat sipil. Indonesia Leaks mendorong lahirnya liputan-liputan jurnalistik yang berdampak bagi kepentingan publik. Anda punya dokumen yang mengungkap kasus kejahatan terhadap kepentingan publik, tapi tidak berani bicara? Suarakan melalui Indonesia Leaks. Caranya, laporkan temuan Anda ke www.indonesialeaks.id. Dokumen yang masuk akan diverifikasi oleh tim Indonesia Leaks dengan prosedur standar jurnalistik. Jangan takut! Platform Indonesia Leaks dilengkapi oleh sistem keamanan yang sudah teruji. Audit keamanan secara berkala dilakukan oleh para ahli teknologi untuk menjamin kerahasiaan identitas Anda. Mari ambil bagian dalam upaya mengawal kepentingan publik melalui Indonesia Leaks. Saatnya menyelamatkan Indonesia.